Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd uh, Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Kami sekarang sedang berada di lokasi makam dari Presiden pertama Republik Turki Yaitu Mustafa Kemal Ataturk Dan uh, gelar Ataturk yang diberikan kepada beliau Ini artinya adalah Bapak dari Negeri Turki karena menurut orang-orang Turki, Mustafa Kemal Ataturk ini adalah sosok pahlawan yang sangat luar biasa, mereka kagumi dan sangat mereka hormati. Sehingga hampir di setiap jalan di Turki, itu ada kita dapatkan foto atau hampir di setiap rumah-rumah warga Turki, itu mereka akan meletakkan foto dari Mustafa Kemal Ataturk ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan mereka kepada Mustafa Kemal Ataturk atas jasa-jasanya terhadap negeri Turki ini. kulihal, kami datang ke sini hanya untuk melihat seperti apa uh, kondisi di sini dan juga kami ingin uh, berbagi faidah kepada sahabat Khalid wali Channel sekalian bahwa kalau saja sosok manusia seperti Mustafa Kemal Ataturk dengan segala apa yang telah beliau lakukan untuk negeri Turki menjadi sosok pahlawan yang sangat luar biasa bagi warga Turki. Begitupun pahlawan-pahlawan kita yang ada di Indonesia menjadi sosok pahlawan yang sangat dikagumi oleh warga kita Indonesia. Masya Allah, saya ingin mengatakan bagaimana dengan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi SAW? Sudahkah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadi sosok pahlawan bagi kita? Sudahkah kita memberikan penghormatan kepada mereka dengan penghormatan yang pantas untuk mereka? Sudahkah kita menjadikan mereka sebagai panutan kita, sebagai contoh kita, sebagai uh, suri tauladan kita, dan sebagai contoh, terutama dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tentu ini adalah ibrah dan pelajaran yang lebih besar lagi bahwa... Kalau saja seorang manusia biasa yang telah berkorban, yang telah yang telah melakukan, masya Allah, mungkin sesuatu yang luar biasa bagi warga, bagi warga setempat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu kemudian menjadi sosok yang sangat luar biasa bagi mereka. Bagaimana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang telah berkorban, bahkan dengan tetesan-tetesan darah mereka, mereka berkorban untuk menyebarkan Islam sehingga Islam ini kemudian sampai kepada kita. Dan mereka berkorban bukan hanya dalam persoalan dunia, tapi mereka berkorban untuk menyelamatkan kita di akhirat. Mereka berkorban untuk menyelamatkan kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka tentu mereka adalah sosok-sosok pahlawan yang sangat-sangat luar biasa yang pantas untuk kemudian kita jadikan contoh kita terutama dalam beribadah dan dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah, membaca kembali bagaimana sejarah hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, untuk kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semoga dengan itu kita diberikan kekuatan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bisa mencontohi hidup mereka dan semoga dengan itu kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.